السلام <سؤالك> عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمدين وعلى آله الطاهرين وأصحاب الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا السيئها لا يصرف عنا السيئها إلا أنت اللهم أتي نفوسنا تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت فتنه في قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا لحبك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخهم وللحاضرين والسامعين. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. ya rabbal alamin hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillahi wa fadli kita bisa melanjutkan kajian kita di pagi hari ini kajian untuk membaca kitab Qami Utuhyan Syarah Manggumat Su'abil Iman kitab yang pada asalnya berbentuk nazam dikubah atau disusun oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah disyarah dan diulas oleh Syekh Nawawi al-Bantani rahimahullah. Insyaallah kita akan lanjutkan cabang iman yang ke cabang iman yang ke-50 56 ya. Cabang iman yang ke-56. Kalau Syekh Nawawi al-Bantani rahimahullah batu syubatu as-sadisatu wal khamsun dan cabang iman yang ke-56 adalah silaturahim. Adalah silaturahim Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah saat menjelaskan cabang iman yang ke-56 ini beliau mengutip beberapa ayat, mengutip dua ayat ya, mengutip dua ayat dan uh, beberapa hadis, beberapa hadis ya. Uh, dua hadis ya. Bentar, bentar, satu, dua, tiga, tiga hadis ya. Mengutip dua ayat dan tiga hadis ya. Ayat yang pertama yang dikutip beliau adalah qala Allah taala, Allah SWT berfirman, "Fahal asaitum" Intawallaitum antusidu fil ardi watuqatiru arhamakum. Fahal asaitum maka apakah apakah barangkali asaitum tu barangkali intawallaitum jika kamu semua berkuasa lalu apakah jika barangkali jika kamu semuanya berkuasa antusidu ya, kamu semua akan kamu semuanya akan melakukan kerusakan akan melakukan kerusakan fil ardi di bumi waktu watuqtiu dan memutuskan dan memutuskan hubungan hubungan arhamakum kekerabatan kamu hubungan kekerabatan kamu ya, kalau mau disambung ayatnya ya yang dikutip oleh Syekh Nawawi satu saja kalau sambungnya ulai kaladina laa wa wa'a'ma abasarahum. Ayat 23 nya. Ula'ika allazina la'anahumullah wa wa'a'ma abasarahum. Ayat 23 nya yang tidak dikutip oleh beliau ya. Ayatnya mengatakan mereka itulah, mereka itulah orang-orang yang dikutuk. Mereka itulah orang yang dikutuk Allah SWT. Lalu dibuat tuli pendengarannya oleh Allah SWT. Dan dibutakan penglihatannya. Bila -bila -bila. Dan dibutakan penglihatannya. Fahal asaitum intawalaitum ang tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Niat pertama yang dikutip oleh beliau. Ayat kedua yang dikutip oleh beliau adalah Wa qala ta'ala dan Allah SWT berfirman dan Allah SWT berfirman Wa alladzina yang kuduna ahdallahi min ba'di mitaqihi Wa yakata'una amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard Ula'ika lahumul la'natu walahum su'udda Waladina dan orang-orang yang kuduna ahdallahi yang mengurai yang mengurai perjanjian mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengurai perjanjian mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala mimba dimithaqihi setelah kokohnya atau kuatnya setelah kokohnya atau kuatnya ikatan perjanjian itu ya wayak ketauna dan mereka memutuskan ma segala sesuatu ya segala sesuatu yang amarallahu bihi yang oleh Allah SWT diperintahkan yang oleh Allah SWT diperintahkan an untuk disambungkan untuk disambungkan wa yufsiduna dan mereka membuat kerusakan fil ardi di bumi membuat kerusakan fil ardi di bumi ulaika mereka itulah mereka itulah ya, lahum untuk mereka al-laknatu laknat atau kutukan atau kutukan walahum dan untuk mereka suuddar suuddar ya perkampungan yang buruk atau rumah yang buruk perkampungan atau rumah yang buruk ini dua ayat yang di apa namanya yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah oke okay. waqala untuk hadisnya tiga satu adalah wakala sallallahu Wasallam rasulullah bersabda man siapa saja sarrohu yang ingin atau yang senang sarahu yang ingin atau yang senang an yumadda untuk dipanjangkan lahu untuknya untuk dipanjangkan untuknya fi umrihi umurnya dipanjangkan umurnya wayuasa dan diluaskan lahu untuknya wayuasa dan luaskan lahu untuknya fi rizkihi rizkinya rizkinya fal yattaqillaha maka dalam ia maka dalam ia bertakwa kepada Allah SWT wal yasil dan rahimahu dan menyambung kekerabatannya menyambung kekerabatannya atau melakukan silaturahim waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sana'i al ma'rufi sana'i ma'rufi perbuatan-perbuatan baik perbuatan-perbuatan baik atau produk-produk kebaikan produk-produk kebaikan taqi jadi maksud produk sini adalah ya perbuatan kita dan merupakan produk kita. Takti akan memberikan perlindungan atau membentengi, memberikan perlindungan atau membentengi masori asui, masori asui, kematian yang buruk, kematian yang buruk. Wasoda kau sirri dan sedekah yang dilakukan secara rahasia, sedekah yang dilakukan secara rahasia, tutfiu memadamkan, memadamkan wabah robbi murka Allah Jalla wa Ula. Murka Allah Jalla wa Ula. Wasilatu ar-Rahimi. Wasilatu ar-Rahimi. Dan silaturahim atau menyambung kekerabatan. Silaturahim atau menyambung kekerabatan. Tazidu fil umri. Menambahkan umur. Menambahkan umur. Wali hadithi Anas bin Malikin. Dan karena ada hadis Anas bin Malik. radhiyallahu anhu. Fis sahihaini tersebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim, man siapa saja, man siapa saja ahabba yang ingin atau senang, habang ingin atau senang, an yubisato untuk dilonggar, luaskan, untuk diluaskan lahu untuknya, rizkuhu rizkinya, rizku rizkunya, wa an yun dan untuk uh, di, gampangnya saya dikenang, untuk dikenang, lahu untuknya fi asarihi, bekas-bekas uh, atau jejak-jejaknya bekas-bekas atau jejak-jejaknya atau pengaruh-pengaruhnya <coughs> yasil maka hendaklah ia menyambung rahimahu ke kerabatannya atau hendaklah ia melakukan silaturahim hendaklah melakukan apa silaturahim oke okay ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah jadi seperti bahasa-bahasa terdahulu ya. Jadi kalau kita ingin iman kita terjaga, iman kita terpelihara, ya, bahkan bisa terus tumbuh dan berkembang semakin hari, semakin kokoh dan kuat. Ibarat pohon, akar akarnya menghunjam kuat di dalam tanah, batangnya menjulang besar dan tinggi di atas permukaan tanah. Tumbuh pada batang itu dahan-dahan besar. Pada dahan itu tumbuh cabang-cabang besar ya panjang tumbuh ranting-ranting me, lalu memproduk banyak bunga dan memproduk banyak buah yang nikmatnya atau manisnya bukan hanya dinikmati dan dirasakan oleh dirinya tapi juga oleh orang-orang yang berhubungan dengan pohon itu ya. ya ibarat iman kita berarti berhubungan dengan kita kalau kita ingin punya iman seperti itu caranya diantaranya adalah kita perlu melakukan namanya silaturahim, melakukan namanya silatu rahim. Silah itu kalau harfiahnya silah itu artinya nyambung, rahim itu ya rahim perempuan. Itu asal artinya, rahim perempuan. Sebab semua manusia itu punya pertalian dan punya hubungan yang dititik temukan oleh namanya rahim. Titik temukan namanya rahim. Untuk yang saudara seibu berarti satu rahim titik temunya ya rahim ibunya itu saudara seibu bapaknya sama ataupun bapaknya berbeda ya nah, kalau ibunya sama berarti ada titik temu di rahim ibunya itu sama-sama pernah dikandung oleh rahim ibunya maka mereka itu adalah bersaudara mereka itu adalah kerabat yang kita perlu melakukan silah perlu nyambung dan menghubungkan kembali pertalian hubungan ini ya. Atau kalau tidak bertemu di ibu adalah bertemu di rahim ibunya bapak atau rahim ibunya ibu. Rahim ibunya bapak atau rahim ibunya ibu ya. Kalau tidak bertemu di situ berarti bertemu di rahim yang secara nasab lebih tinggi lagi, lebih tua lagi. Sehingga pada akhirnya, pada akhirnya semua manusia itu ada titik temu rahim yang sama yaitu rahim uh, ummina hawa rahim ummina hawa istri nabi Awal adam istri nabi adam alaihi salam istri nabi allah adam alaihi salam sehingga akhirnya memang seluruh manusia ini ya ada hubungan dengan kita namanya hubungan silaturahim hubungan silaturahim tentang masalah dekat atau jauhnya itu tergantung titik temunya di rahim yang mana. Titik temunya di rahim yang mana. Itu maksud dari kenapa istilahnya rahim karena titik temunya di situ. Kemudian juga istilah yang digunakan dan dikenalkan oleh Islam kepada kita adalah rahim. Ada rahim karena berdasarkan hadis hadis Qudsi hadis sahih, hadis Qudsi yang menyatakan bahwa tempat di mana janin manusia itu tumbuh, tumbuh ya. Bahasa Qur'annya adalah kororin makin itu kenapa dinamakan rahim, kenapa dinamakan rahim. Nah, dalam hadis Qudsi yang sahih dinyatakan Allah SWT memilihkan kosa kata untuk tempat tumbuhnya janin itu adalah kosa kata rahim ya. Karena diambilkan dari salah satu nama Allah salah satu nama Allah atau sebagian nama Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim Ar-Rahman dan Ar-Rahim jadi dinamakan Rahim karena situ diambilkan dari Allah Ar-Rahman dan juga Allah Ar-Rahim dan ada hubungan lagi juga dengan kosa kata Rahmat jadi sebagaimana Allah SWT sebagaimana Allah SWT Rahmatnya atau bahasanya Rahmannya itu mencakup seluruh makhluk dan ciptaannya makhluk dan ciptaannya maka kita sebagai manusia juga diminta dan diperintahkan agar ada di antara sesama kita itu pertalian rahmat, pertalian kasih sayang antar sesama manusia, pertalian kasih sayang antar sesama manusia karena kita ada titik temu di rahim tertentu di level tertentu ya ada titik temu di sana oke itu rahim ya lalu kosakata pasangannya adalah kosakata silah kosakata silah yang artinya menyambung atau menyambungkan menyambung atau menyambungkan karena kita manusia punya potensi punya potensi untuk memutuskan hubungan karena satu dan lain sebab karena satu dan lain sebab ya mungkin lagi marahan lalu putus mungkin lagi rebutan harta lalu putus Lalu ada ketidakcocokan ide dan pikiran, lalu putus ya. Sehingga karena gampang putus dengan satu dan lain alasan inilah maka kosakata yang digunakan adalah kosakata silah, kosakata silah. Dalam arti kita disuruh menyambung, suruh menyambung. Artinya ada usaha, ada upaya, ada kesungguhan dari kita supaya yang terputus itu tersambung kembali supaya terputus itu tersambung kembali itu tentang istilah silaturahim tentang silaturahim ya oke bapak ibu yang cuma kalau salah di ayat surat muhammad ayat 22 ini Silahkan silakan dilihat di mushafnya itu tadi sudah kita tunjukkan juga bahwa ada sambungannya dengan ayat 23 ada sambungannya dengan ayat 23 fahal asaitum intawallaitum antufsidu fil ardi wa arhamakum ini kalimatnya kalimat pertanyaan pertanyaan untuk mengingkari pertanyaan untuk mengingkari apa yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala di mana bentuk pengingkarannya di mana bentuk pengingkarannya menggunakan kalimat pertanyaan yaitu intawallaitum jika kamu, jika kita, manusia ini, mendapatkan jabatan, mendapatkan kekuasaan, ada kekuasaan yang kita miliki, ya. diingkari Allah, jangan sampai. Kekuasaan atau jabatan atau kedudukan yang kita miliki ini kita jadikan sebagai sebagai fasilitas untuk melakukan dua hal, alamul sebagai fasilitas untuk melakukan dua hal. Yang pertama untuk melakukan kerusakan di bumi, namanya juga lagi berkuasa, ya berkuasa itu bisa apa saja namanya berkuasa. Nah jangan sampai ya Allah mengingkari bentuknya pertanyaan. Jangan sampai pada saat kita punya kuasa apapun kekuasaan itu tidak harus menjadi pejabat, tidak harus menjadi pejabat. Ya, kita kan kadang-kadang punya kuasa sebagai manusia. Kekuasaan kecil atau sempit ataupun kekuasaan besar atau luas. Jangan sampai kekuasaan yang kita miliki atau kita pegang atau fasilitas kekuasaan yang kita miliki kita jadikan sebagai momentum untuk berbuat kerusakan di bumi. Nah, ini memang ya kalau orang berkuasa ilaman kecuali dirahmati oleh Allah SWT itu bisa menjadikan kekuasaannya untuk al-ifsad fil ardi. Al -ifsad fil ardi. Nah yang kedua Allah mengingkari jangan sampai kekuasaan yang kita miliki ini ya fasilitas itu kita gunakan untuk toko tiu untuk memutus-mutuskan Hubungan kekerabatan di antara manusia, di antara manusia, di mana di antara manusia itu ya kita sendiri dengan orang-orang tertentu, jadi mumpung berkuasa, lalu kita gunakan kekuasaan yang kita miliki untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang konsekuensi dari perbuatan itu adalah putusnya hubungan kekerabatan, putusnya hubungan silaturahim. Nah, jangan sampai ini ini diingkari Allah SWT, dan diancam di ayat 23-nya, ula'ika alladhina la'anahumullah fa'asommahum wa'a'ma absarahum na'udzubillah min dalik. Ula'ika alladhina la'anahumullah fa'asommahum wa'a'ma absarahum. Berarti juga kekuasaan yang kita miliki justru harus kita gunakan. Justru harus kita gunakan lawan dari antum situ fil apa yaitu al-islah fil ard. Kekuasaan yang kita miliki, kita gunakan berdasarkan kekuasaan yang ada untuk melakukan perbaikan-perbaikan di muka bumi ini, perbaikan-perbaikan di muka bumi ini, dan juga untuk melakukan atau menyambungkan hubungan silaturahim, untuk menyambungkan hubungan silaturahim. Kalau seperti itu, insya Allah ya, kita tidak akan diingkari oleh Allah SWT dan tidak akan di... Ancam dengan ancaman oleh kaladina la'anahumullah wa abasorahum. Oke, okay, kalimat kekuasaan ini saya jadi ingat seorang ulama ditanya, seorang ulama ditanya, Bolehkah orang, bolehkah orang yang oleh Allah SWT diberi keluasan rizki, diberi keluasan rizki dan juga diberi kekuasaan? Atau bisa dibalik juga pertanyaan. Bolehkah orang punya kekuasaan dan keluasan rezeki, lalu dia menggunakan kekuasaan dan rezekinya, menggunakan kekuasaan dan rezekinya untuk memenuhi syahwat-syahwatnya. Untuk memenuhi apa? Syahwat-syahwatnya. Pertanyaannya memang bahasanya agak provokatif dikit ya. Untuk memenuhi syahwat-syahwatnya. Nah, yang menarik adalah jawaban ulama itu. Kata ulama itu, boleh boleh seseorang punya kekuasaan, boleh orang punya harta atau dua-duanya, dia gunakan kekuasaan dan hartanya untuk memenuhi syahwat-syahwatnya dengan satu catatan. kata lama itu dengan satu catatan. Ini luar biasa jawabannya. Kenapa nah, catatannya? Selama syahwat itu tidak merupakan dosa. Selama syahwat itu tidak merupakan dosa. Nah ini kalimat catatan ini juga luar biasa jawabannya ya. Saya bayangkan tuh jawabannya tadinya selama bukan maksiat gitu ya. Tapi ternyata jawaban beliau adalah selama eh, sahwat syahwat yang dia kepadanya jabatan dan kekuasaan dan harta disalurkan itu tidak merupakan dosa. Yaitu kan tidak merupakan dosa itu bisa berupa wajib ya kan? Tidak dosa. Bisa berupa sunat, tidak dosa bisa merupakan sesuatu yang sifatnya aula, walaupun tidak wajib tidak sunat, tapi aula lebih utama terlebih abdul termasuk bisa juga menyalurkan ke tempat-tempat sifatnya mubah, sifatnya apa? Mubah atau boleh. Nah, yang mulai mulai dilarang adalah manakala sudah masuk kawasan atau wilayah dosa, wilayah dosa. ya, ya untuk makruh ini sudah sudah garis garis kuning ya memang belum dosa tetapi sudah garis kuning hati-hati ya kan nah ini artinya orang punya kuasa orang punya harta itu opsi penyalurannya itu sangat luas sekali nah peluang penyaluran yang sangat luas itu adalah digunakan di koridor lawan dari antum situ fil ar. lawan dari antum situ fil ar, yaitu al islah fil ardi dan juga digunakan dan disalurkan untuk lawan dari waktu kau yarhamakum yaitu gunakan kesempatan itu untuk melakukan atau menyambungkan hubungan-hubungan kekerabatan yang terjadi hubungan kekerabatan yang terjadi ya jika kamu perbaiki akhlakmu nih saya Allah akan merahmatimu wayahinnu alaikan nas atau wayahinna alaikan nas wayahinna alaikan nas dan orang pun akan selalu rindu dan sayang kepadamu